warga Medan terlihat antusias mengikuti olahraga bersama FORMI atau Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia di bawah pimpinan Ade Sandra dengan mengadakan berbagai cabang olahraga di lapangan Sejati, Medan Johor. Diawali dengan senam bersama masyarakat, diteruskan dengan perlombaan. Cabang olahraga yang diperlombakan yaitu Ahoy Nusantara, Zumba dan Mix Dance Party, aerobik, fashion kreasi sepeda ontel, trekking, dan softgun. Kadispora Sumatera Utara Baharuddin Siagian mengapresiasi perlombaan ini sebagai bentuk cinta masyarakat kepada olahraga. Diharapkan masyarakat Sumatera Utara pada khususnya mencintai dan menumbuhkembangkan olahraga. Ya, kegiatan hari ini adalah semacam kejuaraan yang dibuat oleh FORMI Kota Medan. Jadi biar nampak perbedaannya, mana peserta, mana penonton. Hari ini kita ada Ahoy Nusantara, ada aerobotik dan fashion dan lain-lainnya. Ya ini kita langsung kegiatan mulai yang dilakukan ini adalah intinya bagaimana kita melestarikan olahraga budaya. Sumatera Utara ini. Nah ini peranan FORMI di sini bagaimana melakukan pembinaan sosialisasi pada masyarakat agar selalu sehat, agar selalu berolahraga. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, salam Tribrata.